jangan lupa. Pintu gerbang Pulau Jawa malam hari tampak gelap dipicu tidak menyalanya PJU. Merak Lugas, Net. Wilayah Merak merupakan pintu gerbang masuk ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, harusnya penataan di wilayah ini lebih diprioritaskan salah satu adalah penerangan lampu. Lampu jalan, atau dikenal juga sebagai penerangan jalan umum (PJU), merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga mempermudah pejalan kaki, pemakai sepeda, dan pengendara kendaraan lainnya. Melihat dengan lebih jelas jalan Medan yang akan dilalui pada malam hari, jika PJU menyala dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kecelakaan maupun kegiatan aksi kriminal. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum PJU adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Pantauan langsung lugas.net Minggu malam tanggal 27 Desember tahun 2020 an tiang PJU, penerangan jalan umum dari playover pelabuhan Merak sampai restoran Simpang Raya tampak tidak menyala. Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai sektor perawatan dan pemeliharaan dan pengawasan tiang PJU saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi tidak memberikan tanggapan sampai berita ini dipublis. Masyarakat berharap wilayah Merak yang merupakan pintunya Pulau Jawa dibuat tampak elok di mana pihak ASDP sudah membangun terminal eksekutif dan bangunan yang megah harusnya pemerintah kota dan provinsi mengembangi fasilitasnya, bukan seperti pemandangan malam ini yang gelap gulita dikarenakan PJU Padam. HG